Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Biji Ferry. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari silinder head pada kompresor angin dengan tipe 1.530. Terus simak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share video saya. Terima kasih. Berikut ini adalah kompresor angin, letaknya di sebelah kiri belakang dari engine. Yang ini adalah bagian silinder head. Pendinginan pada silinder head menggunakan air pendingin atau coolant. Kemudian yang ini adalah bagian silinder block. Sistem pendinginannya menggunakan udara yang bersirkulasi di bagian crankcase dari air kompresor. Kemudian untuk sistem pelumasan menggunakan oli dari engine dengan sistem splash. Sebelum saya menjelaskan bagian dalam dari silinder head air kompresor, di sini saya akan menjelaskan di bagian luar dari silinder head air kompresor. Yang pertama, di sini ada lubang dengan kode 0, yaitu jalur udara yang sudah disaring atau dibersihkan oleh air filter engine. Kemudian di sini ada lubang dengan kode nomor 9, yaitu jalur untuk air pendingin yang berfungsi untuk mendinginkan bagian dari silinder head air kompresor. Nah, di sini ada dua lubang dengan kode 9, yaitu untuk jalur output dan input air pendingin. Kemudian di sini ada lubang dengan kode nomor 2, yaitu jalur outlet yang menuju ke air dryer atau menuju pada air brake system pada kendaraan Volvo truck. Selanjutnya di sini ada lubang dengan kode nomor 4, yaitu jalur sinyal dari air dryer untuk proses discharging atau unloading. Kemudian di bagian bawah silinder head air kompresor terpasang the power reduction atau PR function dan inlet valve. Jadi inlet valve ini sekaligus berfungsi sebagai silinder head gasket untuk mencegah kebocoran udara. Nah, ini adalah PR function read valve. Kemudian ini adalah inlet valve yang juga berfungsi sebagai silinder head gasket. Selanjutnya kita lepas bolt pengikat dari silinder head ini untuk melihat bagian-bagian apa saja yang ada pada silinder head. Selanjutnya di sini kita membongkar bagian silinder head pada air kompresor. Nah, di bagian atas di sini ada silinder head upper. Kemudian ada gasket. Kemudian ada plate. Ada gasket lagi. Dan yang di bagian bawah adalah silinder head lower. Berikut ini adalah jalur pengisian atau proses loading pada air kompresor. Pertama, udara yang sudah dibersihkan oleh air filter melalui jalur pipa ini, kemudian menuju ke silinder head air kompresor melalui lubang dengan kode nomor 0. Jadi pertama-tama udara masuk ke silinder head melalui lubang dengan kode nomor 0. Hal ini terjadi karena ada kevakuman di dalam silinder saat piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, yang menyebabkan inlet valve ini terbuka. Nah, jadi karena kevakuman maka inlet valve ini akan membuka seperti ini, dan udara yang sudah dibersihkan oleh air cleaner pada engine tadi masuk melalui lubang 0.
Selanjutnya, saat piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, maka inlet valve akan tertutup karena ada tekanan dari piston. Selanjutnya, jika tekanan pada silinder sudah melebihi tekanan spring yang ada pada exhaust valve, maka udara tersebut akan didistribusikan atau keluar melalui exhaust valve tersebut. Nah, di sini posisi dari feed valve masih tertutup, sehingga saat piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, akibatnya akan mendorong bagian dari exhaust valve. Nah, ini adalah exhaust valve. Nah, jika udara sudah melebihi tekanan dari exhaust valve ini, selanjutnya udara akan mengalir atau didistribusikan ke jalur yang ini. Berikut ini adalah jalur pendistribusian udara yang ada pada silinder head. Nah, jadi udara ada di lubang ini dan lubang ini. Nah, jadi di sini udara. Nah, selanjutnya udara akan berpindah ke sisi silinder head bagian atas. Berikut ini adalah jalur pendistribusian udara yang ada pada silinder head. Selanjutnya, udara tersebut akan keluar menuju air brake system melalui port 2 pada silinder head. Selanjutnya, proses yang kedua disebut dengan proses discharging atau unloading. Jalur untuk proses unloading adalah seperti ini. Ini ada port atau lubang dengan kode nomor 4. Untuk lubang nomor 4 ini adalah jalur sinyal yang dikirimkan dari air dryer ke reed valve yang ada pada bagian dalam dari silinder head. Berikut ini adalah kondisi normal, reed valve masih tertutup. Dan jika ada sinyal dari air dryer yang menuju ke lubang nomor 4 pada silinder head, maka udara tersebut akan mendorong spring dan berakibat reed valve akan membuka. Nah, di sini PR function atau reed valve terbuka saat piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah, kondisi inlet valve akan membuka seperti ini. Saat seperti ini, udara akan masuk ke silinder, dan saat piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, maka udara tersebut tidak mampu mendorong jalur outlet atau exhaust. Dan karena reed valve-nya membuka, sehingga udara tersebut akan dikompresikan melewati lubang yang ini. Nah, berikut ini adalah jalurnya. Jadi di sini jalur udara. Nah, di sini tertutup oleh plate. Nah, jalurnya seperti ini. Maka udara tersebut akan berputar di antara inlet valve dan lubang yang ini. Nah, jadi antara lubang pada inlet valve dan lubang pada saat reed valve membuka adalah saling terhubung. Nah, jalurnya seperti ini. Maka udara tersebut akan berputar di antara inlet valve dan lubang yang ini. Selanjutnya, pada silinder head air kompresor, pendinginannya menggunakan coolant atau air pendingin dari engine.
Nah, di sini untuk jalur air pendingin melalui lubang dengan nomor 9. Nah, di sini terdapat dua lubang dengan kode nomor 9, yaitu untuk jalur input dan output air pendingin. Jadi, air pendingin masuk ke silinder head air compressor melalui lubang yang di sisi ini. Nah, ini adalah jalur untuk inlet air pendingin. Jadi, air pendingin masuk melalui lubang nomor 9. Ini adalah jalur inlet. Selanjutnya, air pendingin tersebut menuju ke silinder head lower part atau silinder head bagian bawah. Ini adalah silinder head bagian bawah. Jalurnya seperti ini. Nah, ini adalah jalur air pendingin. Nah, air pendingin melewati jalur yang ini. Nah, di sini juga jalur air pendingin. Telah melewati jalur yang ini dan jalur yang ini. Selanjutnya, air pendingin akan berpindah ke silinder head bagian atas. Nah, ini tadi jalur air pendingin dan ini adalah jalur air pendingin. Ini adalah silinder head bagian bawah dan ini adalah silinder head bagian atas. Jadi, setelah melewati jalur yang ini dan jalur yang ini, selanjutnya air pendingin tersebut akan berpindah ke silinder head bagian atas. Nah, ini adalah jalurnya. Nah, di bagian samping itu adalah jalur untuk air pendingin. Nah, di sini juga jalur air pendingin. Sampai sini air pendingin dan di sini adalah jalur air pendingin. Selanjutnya air pendingin akan keluar melalui lubang dengan nomor 9. Nah, fungsinya dari gasket ini adalah untuk mencegah agar udara tidak bocor ke sisi coolant atau sebaliknya. Ini tujuannya untuk pemisah antara coolant dengan udara yang ada di head compressor. Jika terjadi kebocoran pada gasket silinder head air compressor, akibatnya air pendingin pada reservoir tank akan menyembur karena tekanan pada udara dan tekanan air pendingin lebih besar tekanan udara yang dihasilkan oleh air compressor. Akibatnya, air pendingin pada reservoir tank akan menyembur atau meluber. Sekian tutorial yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Dan jika ada yang ditanyakan, tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.